Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan belajar cara membuat pia-pia sederhana, bakwan ya, atau biasa disebut bakwan. Nah, ini kita membuat bumbunya terlebih dahulu. Apa saja bumbunya, Mak? Merica. Merica. Bawang merah. Bawang merah. Bawang putih. Bawang putih. Ditambah miri. Ditambah miri. Garam dan sedikit penyedap. Garam dan sedikit penyedap. Kemudian dihaluskan seperti ini. Kemudian bahan-bahannya apa aja, Mak? Bahan-bahan. Ini ya, Mak ya, bahan-bahan ini ya. Bahan-bahannya ini untuk membuat pia-pia atau bakwan. Yang pertama ada apa, Mak? Kol. Kol. Cambah. Cambah. Tauge. Kolnya di mana? Orang-orang mau kolnya? Kolnya di bawah. Kol, ketambah, stauki, ada toge. Iya. Tambah atau toge. Wortel. Bisa ditambah wortel dan. Terus seledri. Sedikit aja. Terus ini oncelang atau daun bawang. Terus kita mak. Oke, cuma sederhana seperti ini. Tapi nanti kita akan lihat cara pembuatannya. Nah, ini tadi bahan-bahannya dicampur dengan tepung terigu. Tepung terigu kemudian dikasih bumbu lagi enggak, Mak? Enggak. Enggak, enggak. Jadi bumbunya enggak ada bumbu. Tanpa beri tanpa penyedap rasa? Tambah dikit. Tambah penyedap rasa. Garam? Garam juga. Beri garam, penyedap rasa. Terus ke situ tak ya, Mak ya? Itu aja. Jadi kita ulangi tadi, bumbu dicampur garam, kemudian penyedap rasa dan terigu, jadinya seperti ini. Ini adonannya sudah jadi. Dan kita panaskan minyak. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan adonan pia-pianya. Kalau di Pati namanya pia-pia, di Semarang bakwan. Tapi ini khas ya, ini banyak sayurnya. Sayurnya banyak ini. Oke, kita nanti tunggu matangnya ya, hingga berwarna kuning kecoklatan. Ya, telur serwi kering. Nah, ini baik teman-teman, ini sudah dibalik. Ini sudah dibalik dan sudah berwarna kuning kecoklatan. Bagian sisi sebaliknya belum ya. Kita gunakan api yang sedang agar matangnya bisa sempurna. Nah, ini sudah matang. Kita siapkan kitchen apa serok. Kita siapkan seroknya. Ya. Jadi teman-teman, pia-pia khas Wong Pati. Siap dihidangkan.